Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah lampu belajar ataupun lampu meja jenis yang lama. Jenama Panasonic eh. Kalau tengok dekat sini, dia tulis Panasonic. So, yang ni adalah Alang punya. Usia dia lebih kurang 12 tahun lah. Tapi, kalau ikutkan dia elok lagi. Cuma nak cari dia punya mentol jenis yang empat kaki ni dah tak ada lagi eh. Memang dah tak ada. So, apa benda yang Alang nak buat? Alang nak try dulu. Cabutkan dia punya ni. And then tengok dia boleh tak nak keluarkan wire. Okay, jom. Okey, sekarang ni dah jumpa eh dia punya yang ni, soket dia dengan wire dia. So Alang nak try tarikkan sikit. Okey, jap. Okey, alhamdulillah dapat tarik sikit, terbaik. So untuk yang ni Alang nak, biasanya dua wire ni adalah live neutral je. So tak apa, Alang potong aje. Tengok eh, bismillahirrahmanirrahim. Okey. So bila dah potong yang ni, so kena cari lah mana satu live dia, mana satu neutral dia. Okey, tak apa, yang ni Alang cabut. Untuk balik, yang ni Alang akan letak konektor lah. Konektor untuk memudahkan Alang lah. Alright. Okay, so plan dia macam ni. Alang, yang ni Alang tak letakkan balik sebab Alang nak letakkan yang ni dekat sini. Okay, dia position dia lebih kurang macam ni lah. And then ada dua wire live neutral akan pergi ke incoming sini eh. Sini live neutral pergi ke sini. And then masukkan mentol. So itu je plan dia, simple je. So Alang akan try buat dahulu. Okey, sekarang ni Alang dah tolak kan konektor masuk bahagian dalam sedikit. And then yang ni Alang tinggalkan wire je lah. So Alang akan letakkan macam ni. And then untuk pegangkan yang casing yang ni, Alang akan letakkan double tap 3M. So 3M ni kuat lah. So 3M ni kalau ikutkan dia industri punya. So kita tengok macam ni jadi ataupun tidak. Okey, alhamdulillah Alang dah gamkan dengan menggunakan double tape 3M. So kalau tengok dekat sini, okey kuat. And then Alang, sebelum Alang tutup, ini Alang akan try dulu
onkan power. Tengok sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun sebaliknya. So alarm masukkan dahulu. Okey, sekarang ni alarm nak on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau tengok tadi dia punya lampu dia macam tengok eh. Macam tak konstan eh. Okey, so kalau tak konstan kejap lagi dekat bahagian bawah ni, bahagian dalam ni dia ada board. So alang takkan gunakan board dia lah. Alang akan cuba direct kan. And then yang just function yang benda ni sajalah alang akan cuba. So yang belah sini dah complete, alang akan tutup balik. Okey, kalau tengok dekat sini ni board dia kecil je. So kalau tengok yang ni, yang putih ni adalah incoming daripada power. So yang coklat ni adalah live eh. Live in, lepas tu ni adalah live out daripada dia punya switch. Yang ni. Okey, dekat sikit. Okey, so dia direct dia. And then kalau ikutkan yang dia akan daripada sini dia akan pergi ke board lah. So alang tak nak gunakan board yang ni. So apa benda yang alang akan buat? Okey, ni alang letak tepi eh. Okay, so benda yang alang akan buat, alang akan letak connector daripada live out, kini live in lah ni, live in daripada live out daripada switch, kini akan jadi live in, akan pergi ke sini satu, and then daripada yang ni neutral, alang akan sambungkan dengan neutral. So itu saja. Nampak eh, dia kini dia direct saja. Okay, so yang ni alang akan usahakan dengan menggunakan connector. Okay, jom. So kalau tengok yang bahagian bawah ni, yang hitam ni, yang hitam ni tak ada apa pun, dia sebagai pemberat je lah. Ni. So ni kalau tengok ni dia pemberat macam besi lama, so quality lah. So yang ni saja yang alang akan usahakan. Okay, sekarang ni dah complete eh. Kalau tengok dekat sini simple je wiring dia. Sangat simple. Live ni live in akan masuk ke dia punya switch, and then daripada switch masuk ke lampu, daripada lampu akan pergi balik ke neutral yang warna biru ni lah. So tengok eh, alang dah readykan power. So kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So kalau tengok lampu dia pun constant eh. Tak ada macam dia macam orang kata apa? Voltan tak ni lah, voltan tak constant. So kalau macam ni alhamdulillah dah settle. And then board yang ni pun alang tak gunakan lah. So yang ni pun dah ready, tutup balik, dah siap. Okey, sekarang ni dah siap eh. So yang ni alang tak guna, and then dia punya ni alang cabut, and then dia punya kepala ni lah yang alang tak gunakan. So tiga barang ni alang buka, and then jadilah yang ni. So kalau tengok dekat sini dia macam kelakar sikit eh, dia macam ni. So tak apa, yang penting function dia yang penting. So alang on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbaik. So bolehlah alang buat kerja dengan lebih terang dan jelas. So itu saja perkongsian daripada alang berkenaan dengan convert lampu tidur daripada usia dia 12 tahun, sekarang dah boleh guna macam biasa. So jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang and Afiq.